Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Yuli Fatimah YouTube channel. Halo guys, baiklah di video kali ini di sini aku bakal bikin video tren TikTok terbaru. Dan sebelumnya aku mohon maaf banget karena suara aku lagi kayak kurang enak. Jadi kayak ya kurang enak gitu ya guys. Nah, dan di sini itu aplikasinya itu ini dia guys. Kalian langsung download aja. Nah, Wombo Art atau nanti itu munculnya Dream by Wombo. Nah, nanti setelah itu kalian bisa langsung install aja, dan untuk ukuran aplikasinya itu sangat kecil banget. Dan ini tuh kayak terbaru kayak gitu. Nah, dan setelah itu nanti bakal kayak gini, kita tinggal tungguin aja. Nah, setelah itu nanti kita langsung klik yang buka. Dan setelah itu nanti tuh awalnya bakal muncul kayak gini, kita langsung klik yang get started. Dan di sini tuh kayak kalian itu suruh kayak gini, kemudian type anything. Jadi di sini kalian bisa tulisin apa aja. Dan untuk contohnya di sini aku bakal tulisin nama aku aja. Itu kayak aku tulisin kayak Yulia I miss you kayak gitu. Nah, dan setelah itu nanti guys, di bawah ini cos art style, kalian tuh bisa milih kalian pengen pakai yang mana untuk kalian ubah tulisan kalian itu ya. Dan di sini tuh pilihannya tuh banyak banget. Kalian tuh bisa milih-milih, tinggal kalian klik salah satu, dan kemudian kalau udah kalian klik yang create yang di bawah. Nah, biasanya itu ini yang mystical ya, yang biasanya dipakai kayak gitu sama teman-teman yang ada di TikTok. Nah, nanti itu bakal kayak gini. Nah, ini tuh setiap tulisan nanti bakal membentuk gambar yang berbeda-beda, dan ini tuh cocok banget untuk kalian yang kayak pengen SW, bikin SW ataupun IGS yang kayak estetik tapi bikin orang kepo kayak gitu. Nah, dan untuk nge-save-nya itu gampang banget, kalian tinggal langsung klik yang atas aja. Nah, dan di sini juga aku bakal kalau ada kayak gini kita klik izinkan aja. Aku bakal cobain yang lain juga ya guys. Nah, kalau misalnya ada kayak gini kita bisa langsung back lagi kembali. Kalian tuh bisa langsung type anything, kalian bisa langsung tulisin apa aja lagi di sini. Itu terserah kalian. Kalian bisa tulis sama kalian, nama friendzone kalian, bestie kalian, dan lain sebagainya. Nah, dari sini aku juga bakal tulisin aja nama aku. Aku bakal coba art style yang lain karena art style-nya juga di sini bagus-bagus banget. Jadi bisa banget nih untuk kalian cobain. Atau kalian pengen bikinnya sama dengan tulisan yang berbeda, itu juga nggak apa-apa. Nah, kan soal ini tinggal kita langsung tulis yang create. Dan untuk yang dicontoh yang aku ada FYP itu biasanya abis nama itu ada komanya ya guys. Di sini kalian bisa bikin kayak misalkan nama perusahaan kalian siapa, harus ada komanya. Itu soalnya hasilnya itu bakal mempengaruhi dan bakal beda. Nah, ini dia untuk nama aku. Ini Yulia I love you so much kayak gini. Ini bagus banget sih menurut aku, kayak misterius tapi kayak seru kayak gitu loh guys. Nah, dan itulah dia tadi tutorialnya guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga ya untuk kalian untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe juga ya. Dan untuk itu aku akhiri. Merci boku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan.